ada sial dalam Islam. Tidak ada hari sial, tidak ada waktu sial, tidak ada dalam Islam itu, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, la tasubbud dahr. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, la tasubbud dahr fa inni dahr. Jangan pernah kalian mencaci maki atau menyalahkan waktu karena aku penciptanya, kata Allah. Jangan katakan sial, gitu kan? Hari Selasa dianggap di Indonesia hari sial, enggak benar ini. Jadi kalau ada orang kecelakaan hari Selasa, nah kan hari Selasa. Nah, ada hubungannya. Kenapa hari Selasa? Pindah rumah bulan Muharram panas, enggak bisa. Bulan Muharram bulan suci. Kenapa enggak apa-apa kalau orang pindah? Enggak boleh menikah bulan Muharram. Kalau dia meninggal pas sebelum selesai Muharram, rugi kan enggak menikah? Belajarlah ilmu yang benar, gitu kan. Ada syariat yang sudah jelas.